Halo guys Kali ini saya mendapatkan Garapan mainan guys Mainan ini adalah mainan Mobil remote Kita coba nyalakan ya Ini untuk Bahan depan ya Bahan depan itu yang bisa belok-belok gini -belok Itu bahan depan itu bisa, cuma yang belakang ini enggak bisa. Ini kan, ini setelah saya bongkar ya, dinamonya enggak bisa berputar. Nah, kadang-kadang bisa berputar seperti ini, kadang-kadang tidak, lebih banyak tidaknya. Berarti ini dari dinamonya, guys. Kita akan bongkar dinamonya. Dulu oke okay guys, bagi yang suka Tamiya ya, ini sudah tidak asing lagi di telinga yang suka Tamiya, ini dari ininya loh guys dari plat ininya itu yang sering yang sering rusak kalau di bor ini namanya itu bostel Kalau bostonya itu gapas, ya tidak akan berputar, guys. Kita coba, kita nyalakan. kita coba kita nyalakan ya ini terlambat ini kayaknya terlalu seret berarti ini kurang bengkang sedikit Kita akan mencobanya lagi. Nah, itu sudah berputar. Kita kunci lagi, ya. Setelah kita kunci, kita akan pasang kembali untuk dinamonya. Kita akan mencobanya. Tapi kita harus nutup dulu ini. Karena kalau nggak nutup itu apa? Kirnya. Nah, sekarang sekarang roda sudah berputar semuanya. Jadi kita tutup, tutup lagi. Oke okay guys. Ini keluhannya itu roda belakang tidak berputar. Karena mobil mainan ini <coughs> mobil mainan ini itu jenisnya 4WD, guys. 4WD itu keempat rodanya itu bergerak ketika apa? remote di ditekan jalan gitu. Biasanya itu yang belakang aja untuk apa? pendorong. Yang depan ini untuk belak-belok. Ini yang dorong. Tetapi ini bisa jalan semua, bisa jadi jadi pendorong semua. Terus yang depan juga bisa jadi Uh, menggerak kanan kiri, ya. Depannya ini, ini depan, ini depan, ini depannya, guys. Ya, kita lanjut untuk menutup kembali. Mobil mainan ini, guys, karena ini kayaknya yang punya itu eh, anaknya tetangga saya, tanya-tanya mulu, kasihan ya. Jadi, saya garap. Kalau enggak digarap, kasihan. Oke, guys, kita akan tutup dulu. Karena kalau membongkar saja, orang bikun pun bisa. Oke, guys, kalau mengembalikan itu agak sulit. Begitu, guys. Oke, guys, jangan lupa kalau ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Malu bertanya, itu akan sesat di jalan karena perjalanan masih panjang. Oke, okay guys, mari kita tutup dulu untuk baterainya. Jangan lupa. <tuh> Bagi yang sering menonton video saya, jangan lupa ya, dibagikan videonya ke semuanya, ya guys. Ini sekrupnya kok kurang satu ini, guys. Di manakah sekrupnya? Saya akan ambilkan dari sini. Oh tadi kayaknya ada yang kita coba ya, guys. Kita coba nyalakan. nah kali ini mobil pun sudah bisa berjalan. Oke okay guys, sekarang kita akan tes rev. Maju, maju, mundur, mundur, belok kanan, belok kiri. Belok kanan, maju. Belok kiri, mundur, mundur, mundur. Oke, guys, semoga bermanfaat, semoga berguna. Terima kasih ya, guys. Mantap!